Bagaimana nak mengenali guru-guru yang mursyid? Sebelum nak kenal guru mursyid, kenal perkataan mursyid. Iaitu man arsyada, mereka yang menunjuk. Jadi guru ni dia kena menunjuk pada murid. Ni jalan yang betul, ini tak betul. Buat begini, jangan buat begini. Nampak? Ha, siapa yang guru yang kerja dia, begitulah dia ajak murid dia, dialah mursyid. Walaupun mursyid tu mursyid sore, mursyid kabir. Mursyid kabir payah di akhir zaman. Mursyid sore ramai. Dia tak mahu guru dia baca je. Nak jadi apa, anak murid lingkupmu lah. Aku baca saja. Itu tidak mursyid, tidak menunjuk. Nampak? Jangan baca saja, dan pada luar daripada bacaan, daripada kitab, daripada buku, bawa dia berjalan, tunjuk dia berjalan, larang dia begini, buat begini. Itu dipanggil mursyid. Mursyid pada akhir zaman, mursyid darurah, tak ada masalah. Kita nak mursyid, betul-betul mursyid, tak mengaji lah kita. Ada orang tu dia tak pergi dengar surah. Habis ustaz mari ngajak, dia tak urung. Orang tanya, apa tak pergi dengar dia? Saya nak guru mursyid. Siapa keliling jahil bodoh? Tak tahu benda. Nak, pasal apa? Tunggu guru mursyid. Turun pada langit, serbang besar baku deriang. Nak cari mana?